Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Tapi sedih, ya. Yang datang tak banyak, yang datang tak ramai sikit. Tapi kalau datang padang bola, datang stadium, manusia berbondong-bondong datang stadium tengok bola. Tuan-tuan, dengan tak pakai masknya, ya, dengan berpeluk-peluknya, dan mereka bersuka-suka rianya. Ini dikatakan manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang ghaflah, manusia-manusia yang mengambil tentang keduniaan. Mereka berbondong-bondong, berbondong-bondong memburu tentang keduniaan. Sudah kebetul, sebab itu kata ulama, kita mengejar dunia, kita mengejar dunia, kita memburu dunia. Kita memburu dunia, kita mengejar dunia, mati memburu kita. Betul, kita ni semua mati, tuan-tuan, ya. Kita ni semua akan mati. Dalam Al-Quran firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Bila kita mati, terputus segala amalan. Putuslah. Nak baca Quran tak boleh dah. Nak ikut sunnah Nabi tak boleh dah. Nak sedekah tak boleh dah. Nak buat baik dengan orang tak boleh dah. Semua tak boleh dah, putus dah. Nak datang sembang jemaah tak boleh dah. Semua tak boleh dah, tuan-tuan. Kita dah duduk satu negeri yang bernama Alam Barzah. Kata ulama, negeri itu Alam Barzah, dia ada dua negeri. Satu yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Satu negeri yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka. Dia dinama Alam Barzah. Kubur itu adalah pandangan dunia. Alam Barzah adalah segi pandangan akhirat. Bila masuk di negeri yang bernama Alam Barzah, tempat yang sangat menakutkan, tempat yang sangat mengerikan. Semua akan tempuh. Tak kira lah dia kaya, dia miskin, dia ada pangkat dekat dunia, dia ada banyak pangkat, dia banyak logo dekat kereta dia. VIP sana, VIP sini. Bila masuk dalam kubur, ya, tak ada VIP lah. Tuan-tuan, orang akan panggil Pulan, anak kepada si Pulan. Kamu tinggal di dalam satu tempat yang sangat menakutkan, tempat yang mengerikan, tempat yang sangat gelap. Nanti bila kami balik, kamu didatangi oleh dua malaikat Allah, Munkar Nakir. Kamu jawablah dengan tenang. Tuan-tuan, ni dalam kubur. Tuan-tuan, kita ni semua akan masuk dalam kubur dan kita ni calon-calon bakal jadi jenazah. Lepas tu ulama beritahu dah, bila rambut kamu dah putih, kumpullah amal soleh. Dan apabila sakit sendi-sendi kamu, kumpul-kumpullah amal soleh. Apabila mata kamu dah rabun, gigi kamu dah luruh, kamu kumpul-kumpullah amal soleh. Itu tanda-tandanya kematian dah makin dekat. Kematian dah makin hampir. Janganlah kamu sibuk nak kumpul dunia je. Ha, ni kata ulama, tuan-tuan. Tuan tengoklah sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang utusan Allah, seorang kekasih Allah, malam-malam menangis takutkan Allah. Tuan-tuan, ya, menangis takutkan Allah itu pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia duduk di depan rumahnya, dia menangis. Bukan macam kita duduk depan rumah main TikTok, tuan-tuan. Menangis, tuan-tuan, menangis. Bila dia menangis, itu yang Fatimah Az-Zahra tanya dengan Rasulullah, "Wahai ayahku, wahai baginda, kenapa engkau menangis? Engkau sakit ke?" Kata Rasulullah, "La, aku tak sakit." "Tu kenapa engkau menangis?" "Tu," kata Rasulullah, "semasa aku Isra' al-Mi'raj, aku lihat umatku ramai dalam neraka." Tuan-tuan, ya. Ramai dalam neraka. Itu yang Rasulullah menangis. Itu kata Fatimah Az-Zahra, "Yang ramai dalam neraka ni siapa?" Kata Rasulullah SAW, "Yang ramai dalam neraka adalah, paling ramai adalah wanita." Itu yang kata Fatimah Az-Zahra. Kenapa pula wanita ramai dalam neraka? Apa salah dia? Dia murtad ke? Dia keluar daripada Islam ke? Kata Rasulullah, tak. Dia salah dua perkara. Pertama, yang perempuan yang sudah bernikah, dia lawan suami dia. Yang kedua, perempuan yang sudah bernikah dan belum bernikah, dia berpakaian tetapi telanjang. Ini kata Rasulullah SAW, tuan-tuan. Kita kena bersyukur dengan Allah. Bersyukur macam mana? Dulu masjid ni tutup, tak ada orang semayang.
Allah bagi buka. Yang bagi buka ni Allah, bukan menteri, tuan-tuan. Yang bagi buka ni surah ni Allah bagi buka. Asbab doa siapa? Doa orang soleh. Soleh itu apa? Orang baik. Bila masjid surah buka, orang tak mau datang masjid surah, tuan-tuan. Yang datang banyak ni, ya. Yang talakat-talakat yang dah dekat dengan mati, ya, tuan-tuan. Ya. Itu dikatakan orang yang dapat duduk dalam majlis ilmu, hamba Allah yang boleh datang semayang berjamaah, hamba Allah yang boleh buat jalan-jalan kebaikan, hamba Allah yang dipilih sahaja. Yang Allah pilih, ya, tuan-tuan. Lepas tu buat kerja Nabi ni, buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, dia tak ada pencen. Tak ada pencen. Sama juga pendakwah, para-para da'i, ustaz-ustaz, asatizah. Tak kira lah kau ilmu banyak mana, tak kira lah kau ceramah di mana sekalipun, tak ada istilah pencen. Pencennya bila? Berhentinya bila? Mati baru berhenti berdakwah. Tuan-tuan, ni buat kerja Nabi. Tempat tu hujan ke, tak hujan ke, orang panggil, pergi lah, tuan-tuan. Ya, ni buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabligh, menyampaikan bahawa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tazkirah pada malam ni, tuan-tuan. Malam ni malam Jumaat. Berlaku kiamat pada hari Jumaat. Tak mustahil bagi Allah malam ni boleh kiamat, besok boleh kiamat, tuan-tuan. Ya. Boleh berlakunya kiamat, tuan-tuan. Tapi kiamat yang kecil adalah mati. Tuan-tuan, mati, ya. Ada orang tidur-tidur mati. Ada orang pergi kerja, mati. Balik tak sampai rumah, mati. Kena langgar lori. Ada orang makan-makan tercekik tulang, mati. Tuan-tuan, ada orang mati tengah berjimat bersubuh dengan isteri, mati. Ya. Ha. Itu dah kata ulama. Dan kata ulama-ulama mutabak. Dan ada dalam hadis pula, kita punya nama ada di satu pohon, ada di satu pokok, iaitu pokok tubak. Pokok tubak tu setiap daun ada nama kita masing-masing. Nama AJK Surah, nama Nazir, Bendahari, Bilal ke semua, ustaz ke siapa, ada nama dekat dekat daun tu. Bila apa, bila rohnya, nyawanya nak diambil oleh malaikat maut atas perintah Allah, maka daun tu jatuh. Nah, tuan-tuan, jatuh daun tu. Itu bila daun tu jatuh, malaikat maut, malaikat maut pun ambil lah daun tu, dia carilah pulan bin pulan. Tak kira lah tinggal di kemaman sekalipun, malaikat maut akan datang, tuan-tuan. Ya. Yeah? Itu umat Nabi Muhammad ni umur tak panjang. Lepas tu jangan berangan sangatlah tuan-tuan nak simpan-simpan harta. Umur kita bukan panjang pun, tuan-tuan, ya. Yeah? Umur umat Nabi Muhammad ni Rasulullah beritahu dah, umur umatku tak panjang. Umurnya tak panjang. Dan umatku pula orangnya tak tinggi. Dan umatku pula dia nafsunya besar. Nafsunya besar, tuan-tuan, ya. Yeah? Kita nafsu besar, tuan-tuan. Pasal rumah kita nak besar. Duit kita nak banyak, makan kita nak banyak, bini kita nak banyak, tapi amalan tak nak banyak, tuan-tuan, ya. Baiklah, tentang dalam hadis ni, dalam kitab Durratun Nasihin. Masa Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi melihat penduduk-penduduk di dalam neraka Jahannam. Di dalam api neraka Allah. Sebab itu perbanyak baca dan jangan tinggal baca lepas sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang fardu subuh. Ya, hadis ni hadis sahih. Siapa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali dengan hudurnya, dengan hudurnya, dengan tekunnya minta kepada Allah, seandainya namanya ada di pintu neraka pada hari itu, Allah padamkan namanya. Ha, tuan-tuan, Allah padamkan namanya. Minta lah tuan-tuan dengan Allah, ya. Dalam neraka ni ramai manusia dan jin. Sebab itu tentang bakaran-bakaran api neraka Allah ni, jin dan manusia. Neraka ni tuan-tuan, jatuhlah satu benda perjalanannya 70 tahun. Ini neraka Jahannam. Ini neraka, api neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itulah Al-Quran, firman Allah apa? Farji'na na'mal saliha inna mukinun. Ya Allah, kami dah yakin lah. Kami nak buat amal soleh. Balikkanlah kami dekat dunia. Kami nak sembahyang jemaah. Kami nak menuntut ilmu. Kami nak pergi surah. Ha, tapi dah tak boleh lah. Tak boleh lah. Tentu-tentu dah tak boleh lah. Ya. Yeah? Ha. Itu yang Fatimah Zahra bertanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dalam neraka aku lihat ramai perempuan dalam api neraka Allah. Salah satunya kesalahannya apa dia? Kesalahannya mereka diazab dalam api neraka Allah, iaitu wanita-wanita yang digantung dengan rambutnya.
Dia digantung dengan rambut je. Dia tidak menjaga rambutnya semasa hidup dekat dunia ni. Dia salah dengan Allah. Dia membuka aurat dengan sengajanya dekat depan lelaki yang bukan mahram ke atas dia. Ha, ni orang perempuan yang tidak menutup aurat. Tuan-tuan. Ha, kalau bini tuan-tuan dia buka aurat, anak-anak tuan-tuan yang belum bernikah bagi wanita-wanita, ya, perempuan-perempuan yang belum bernikah, belum diambil oleh lelaki menjadi isterinya kepada suaminya, tuan-tuan ni AJK masjid lah. Tuan-tuan ni pangkat ustaz lah, tak pergi siapa lah sekalipun. Jika membiarkan orang di bawah tanggungannya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Firman Allah apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Ni orang perempuan yang buka auratnya, dia buka rambutnya, tunjuk pada orang lelaki yang bukan mahram kat atasnya. Tak kira naik motor ke, naik bas ke, pergi pejabat ke, dia tunjuk rambut dia. Akan digantung kepalanya, rambutnya akan diikat di dalam jurang api neraka Allah. Ini dalam api neraka Allah. Hati-hati lah perempuan yang buka aurat. Ada setengah orang perempuan dia pakai tudung tapi nampak rambut. Dia pakai tudung bukan ikut hukum Allah. Dia pakai tudung trend. Tudung ikan siakap, tudung ikan keli, ya, tudung ikan bawal. Dia bukan nak menutup aurat kerana Allah. Itu orang perempuan pakai tudung, hendaklah dia punya labuh di bawah dada, sampai bawah dada. Ini hukum perempuan menutup aurat kalau jika dia memakai tudung. Tuan-tuan, ya, ha, ini kaedah perempuan menutup aurat. Itu perempuan sembahyang ni bukan wajib pakai telekung. Perempuan solat itu adalah wajibnya menutup aurat. Ini bab tentang solat. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis lagi menyebutkan talibul ilmi fardidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hai talib, talib tu fardu ke atas kamu menuntut ilmu. AJK sini dah bagi tahu dekat Korea sini, taman sini, rumah kat depan-depan tu. Kalau dia tahu malam ni ada majlis ilmu, dia tak datang. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan hadis palsu. Ini bukan hadis daif. Ini hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi ataupun daripada Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Jika dia tahu tempat dia, negeri dia, Korea dia tentang perihal wajib untuk ilmu-ilmu fardain, dia tak mahu datang. Tanpa uzur syarak, apa kata Rasulullah SAW, keluarnya daripada dunia dikhawatiri tidak beriman. Keluar dunia ni mati. Ha, mati ya. Tidak beriman. Baik itu dalam 1,000 yang mati bi ghairi hisab. 1,000 seorang sahaja tanpa hisab. Itu iman terbagi pada 5. Iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, kamalul yakin, haqqul yakin. Ya, iman taklid ni, dia kena hisap, dia kena azab. Dah selesai kena azab dalam jurang api yang dekat Allah, baru dibenarkan masuk dalam syurga Allah. Iman taklid ni ikut-ikut orang. Orang semayang, dia semayang. Tapi dia tak tahu apa dia kefiat semayang, apa dia rukun kaulinya, talinya, kolbinya, bukan renang urfiahnya, tauziiahnya, semua dia tak tahu. Dia ikut-ikut orang. Nah, tuan-tuan. Semayang ni, kalau tak belajar, ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan sah, Allah tak terima. Satu pendapat mengatakan tak sah. Tapi yang muktamadnya, jumlah ulama mengatakan semayang tetap sah. Tapi Allah tak terima. Mardud dia ditolak sebab dia semayang, dia tak tahu apa yang dia buat. Takbiratul ikhram tu aja 10 syarat dia. Kalau itu pun tak tahu, macam mana bab perihal kita semayang? Tuan-tuan. Kena mengaji ya. Itu kena mengaji sampai mati. Tuan-tuan, sampai mati ya. Itu dalam kubur malaikat tanya, "Ma kunta ta'bud?" Apa makna ma kunta ta'bud? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Aku sembah Tuhanku Allah. Kalau benar kau sembah Tuhanku Allah, takbiratul ikhram tu berapa syarat dia? Ha, malaikat tanya. Aku tak tahu. Aku ikut orangnya. Orang semayang, aku semayang. Itu wajib menuntut ilmu, tuan-tuan. Wajib menuntut ilmu. Tu orang dulu dia galakkan anak-anaknya, dia galakkan cucunya, dia galakkan cicitnya menuntut ilmu. Maghrib-maghrib dia dah suruh, dah suruh adik keluarganya pergi surau, pergi masjid semayang jemaah menuntut ilmu. Ha, tak orang dulu. Sebab tu orang dulu, tuan-tuan tengok sendiri surau masjid pemuda-pemuda ramai. Ha, malam ni mana bagi pemuda-pemuda? Semua pemuda tua. Mana bagi pemuda? Takkan taman ni yang duduk orang tua semua? Mana pergi budak muda?
Ini yang mereka nanti berdialog dengan Allah di padang mahsyar. Pertambukan dalam hadis kursi. Allah tanya dia, wahai pulan anak si pulan, kenapa engkau tak datang ke rumah aku sembahyang berjamaah? Itu mereka jawab, kami sibuk ya Allah. Sibuk dengan pergi stadium tengok bola. Stadium kau boleh pergi. Kenapa rumah aku kau tak boleh pergi sembahyang berjamaah? Allah tanya di padang mahsyar. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Dekat masjid surah banyak ada ayat Quran ni. Apa kata Allah? Aku jadikan jin dan manusia untuk sembah aku. Nak senang-senang, nak rehat-rehat, nak suka-suka, nanti dalam syurga. Tentang, dalam syurga lah. Lepas tu kita ni bukan penduduk dunia. Dengar ni orang Kemaman. Kita ni penduduk syurga. Kita akan balik ke negeri asal kita adalah syurga. Tu negeri tempat kita. Negeri kita, kampung kita adalah syurga. Kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan. Itu Nabi Adam. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar ni, hamba Allah, ulama yang cukup hebat. Dia mengaji, dia belajar, dia mengajar, dia belajar sampai tak sempat nak bernikah. Dalam kitab tu menyebutkan Nabi Adam apabila dia turun daripada syurga Allah, Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Apa kata Nabi Adam? Dunia ni busuknya, dunia ni. Dunia ni nak makan kena masak, nak buah kena tanam. Dalam syurga aku nak apa semua ada. Tuan-tuan, ya. Itu Nabi Adam, tuan-tuan. Itu yang di padang mahsyar manusia semua susah. Mereka susah di padang mahsyar. Nafsi-nafsi, engkau-engkau, aku-aku. Nazir tak boleh minta tolong dengan bendahari. Bendahari tak boleh minta tolong dengan muazzin. Tak boleh. Tuan-tuan, dengar ni AJ Kisra. Tuan-tuan, tak boleh. Ya. Ahli Korea ni tak boleh minta tolong untuk mengulu. Tak boleh. Untuk mengulu tak boleh minta tolong dengan rakyat dia punya pengikut kampung. Tak boleh. Nafsi-nafsi. Dalam hadis sebut, mereka semua berkata apa? Wahai Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Buka tuan-tuan, buka dalam hadis kursi. Semua Nabi Adamnya, Nabi Musa nya, Nabi Isa nya, semua seorang nabi je luar biasa. Apa kata dia? Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah umatku, maafkanlah umatku, rahmatilah umatku. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila siapa selawat 10 kali ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis sahih, 10 kali. Paling kurang selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 10 kali. Hadis sahih. Daripada Imam Bukhari. Siapa selawat 10 kali, sebut nama Nabi 10 kali, orang ni wajib syafaat. Ini hebatnya, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad, kalau 10 kali. Kalau 1000 kali, bahu ni berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga. Tuan-tuan. Ya? Pendapat, pandangan pula daripada Mufti Mesir, Syekh Ali Al-Jum'ah, apa kata dia pula? Siapa baca 1000 kali selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mati, Allah tunjukkan syurga ke atas dia baru dia mati. Ini hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa nak mimpi Nabi, nak berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, kata ulama apa? Masa nak sujud akhir dalam sembahyang ataupun sebelum dia tidur, dia kena baca satu doa ni. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq arinihi bihaq. Ya Allah, tunjukkanlah aku dengan mimpi yang benar supaya aku dapat jumpa orang yang benar. Nah, kita kena banyak muhasabah. Kenapa kita tak mimpi Nabi? Kenapa kita tak mimpi Imam Asy-Syafi'i, Imam Sayyuti, Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Syekh Al-Atai, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Wais Al-Qarni. Kenapa kita tak pernah mimpi ulama-ulama mutabah, wali-wali Allah? Pasal apa? Sebab kita kotor. Orang kotor tak boleh bertemu dengan orang kotor. Orang bersih boleh bertemu dengan orang bersih. Orang bersih tak boleh bertemu dengan orang kotor. Tuan-tuan, tak boleh. Ya? Sebab mereka ni orang bersih. Tuan-tuan tengok Imam Asy-Syafi'i, khatam Quran. Satu pendapat mengatakan khatam Quran satu hari, satu kali. Tuan-tuan, ya? Quran ni luar biasa, tuan-tuan. Tentu kita ni, mukjizat Al-Quran. Al-Quran ni,
Nanti bila dunia nak kiamat, dah hampir nak kiamat, Quran hilang. Bukan hilang dekat surau Mesir ya. Di kepala-kepala budak-budak apa Quran pun hilang. Mujizat Al-Quran ni tuan-tuan, siapa ada sakit, banyak baca Quran. Dalam rumah tak tenteram, banyak baca Quran. Anak gila ke ada kena dia tak siuman, tuan-tuan baca Quran dalam rumah. Dua minggu lepas, aku ceramah di satu tempat. Ada seorang hamba Allah duduk depan aku pakai kursi roda. Dia kena penyakit urat saraf. Tuan-tuan. Tengah-tengah nak ceramah, anak dia telefon. Ayah, ayah dah makan ubat belum? Dia kata, udah. Ayah ingat, ayah jangan tak makan ubat. Habis ceramah, aku jumpa dekat luar. Abang, abang sakit dia berapa lama? Dah lama, Ustaz. Doktor beritahu, tahun ni bulan 5 saya mati. Ya, tuan-tuan. Dia cakap apa, Ustaz, saya mati bukan takut pasal mati. Sebab mati memang mati. Saya takut amal soleh, saya tak cukup. Apa saya nak jawab dengan Allah? Setakat nak sembahyang fardu. Tuan-tuan, jangan nak berangan lah. Kalau kita ni setakat kita sembahyang fardu, kita pergi haji, pergi umrah setiap tahun, jangan nak berangan kita nak ahli syurga. Tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah, tuan-tuan tahu apa amalan dia? Padahal dia Nabi, kekasih Allah, utusan Allah. Amalan dia macam mana? Semayang sunat setiap malam. Main tahajud tak pernah tinggal. Setiap benda dia pegang, baca kalam Allah. Jumpa orang, bagi salam. Tuan-tuan. Ni manusia number one masuk dalam syurga Allah. Itu aku tanya dengan abang ni. Kenapa umur abang panjang? Dia kata apa? Ustaz, apabila doktor kata bulan 5 saya mati, saya ambil Quran, saya baca Quran setiap hari. Dalam masa satu bulan saya boleh khatam sampai 3 kali. Kadang paling kurang 2 kali, Ustaz. Alhamdulillah berkat mujizat kita Al-Quran, umur saya masih panjang. Ni kelebihan kita Al-Quran. Itu yang dia jumpa dengan doktor. Doktor cek urat dia kat sini. Lepas doktor beritahu urat dia akan sampai sini akan putus. Doktor cek urat yang nak sampai sini, urat tu tak ada. Tak sampai sini. Ini kelebihan kita Al-Quran. Tuan-tuan perbanyak baca kita Al-Quran. Jangan malas baca Al-Quran. Dalam solat tuan-tuan baca surah-surah kitab-kitab Allah ni, ya, ayat-ayat Allah dalam solat. Semayang berdiri, satu huruf, 100 pahala. Semayang duduk, satu huruf, 50 pahala. Ha, tuan-tuan. Ni kaedah tentang kitab suci Al-Quran. Ya, jangan tak baca Quran. Ingat ni orang perempuan, jangan buka aurat. Tuan-tuan ada bini buka aurat, suruh tutup aurat. Kalau tuan-tuan biar bini tuan-tuan buka aurat, ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tak cium bau syurga, tak masuk syurga. Walaupun kita ni dekat dengan ulama-ulama, walaupun kita ni rajin datang sembahyang jemaah, tapi kita biarkan orang di bawah tangan kita buka aurat. Hati-hati lah tuan-tuan. Ya. Ha, itu kena beritahu anak bini kita, jangan buka aurat, jangan buat benda haram, jangan suka fitnah orang, tuan-tuan. Akhir zaman ni ramai orang fitnah orang, namimah mengadu domba. Tuan-tuan. Ya, ini kesalahan yang pertama, tuan-tuan. Ya. Wanita-wanita digantung rambutnya di dalam jurang api neraka Allah. Itu penduduk-penduduk syurga, dia boleh masuk dalam neraka, dia boleh melihat penduduk-penduduk neraka kena azab. Nah, ini kelebihan penduduk syurga. Ya? Penduduk neraka tak boleh masuk syurga. Selagi tak habis, dia punya kena azab dalam api neraka Allah. Nah, ini kelebihan penduduk syurga. Tapi penduduk syurga tak ramai. 999 penduduk neraka. Seorang sahaja penduduk syurga. Tak ramai. Ramai. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Masa Nabi Isra' al-Mi'raj. Tu umat Nabi Muhammad ni, Rasulullah ni sayang kita. Sebelum kita mati, Rasulullah beritahu, nanti kamu nak jumpa malaikat mungkar nakir, kamu nak selamat, ini amalan dia. Rasulullah beritahu dah. Yeah. Kamu nak mati dalam beriman, ini amalan dia. Nanti kamu jumpa malaikat mungkar nakir, dekat mana dia akan duduk, di mana dia akan tanya apa. Rasulullah tanya, Rasulullah beritahu semua siap-siap. Itu yang dipanggil dalam kitab, fitnah kubur. Tuan-tuan, fitnah kubur. Ya. Ha. Tuan-tuan buka dalam kitab bab jenazah pula, bila manusia ni mati ya. Dia terbujur kaku tu, rohnya dia terpiung. Tuan-tuan. Ya, kalau bagi roh orang-orang soleh, dia kata apa? Cepat bawa aku. Aku nak bertemu dengan Allah. Jangan lama-lama sangat. Tuan-tuan. Itu dalam kitab fiqh menyebutkan sunat disegerakan, ya. Adalah bagi jenazah tentang ke buminya. Ha, tuan-tuan, ya. Ha, sunat. Ha, satu pendapat mengatakan wajib, tak boleh lambat-lambat. Tuan-tuan, ya. Ha, tu. Yang kedua, wanita-wanita yang digantung dengan lidahnya dalam api neraka Allah, lidahnya digantung, dicangkuk. Ha, cangkuk ah.
Ni bukan wanita aje, sama juga lelaki, ya tak? Ya. Ha, wanita ni cangkuk di, digantung lidahnya kerana dia suka menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Suka membaki suaminya. Ha, suka sakitkan hati suaminya. Suami lambat balik suruh dia marah. Apa lambat-lambat balik ni bang? Dah masak lambat balik eh? Apa ni orang tua? Dia panggil suami orang tua. Ha. Tunggu ah ha, dalam neraka ni, ya tak? Ya. Ha. Malaikat Zabaniyah ni, tu dalam satu pendapat mengatakan malaikat Zabaniyah ditunggu di atas tembok-tembok, tembok-tembok neraka. Dalam neraka ni dia ada tasik yang bernama tasik Lam-Lam. Bukan tasik kenyir, tuan-tuan. Tasik Lam-Lam dia isinya darah dan nanah penduduk neraka. Seandainya lah darah dan nanah penduduk neraka ni jatuh satu titik dekat bumi ni, dekat dunia ni, terbakarlah bumi. Dan matilah manusia, busuknya darah dan nanah penduduk-penduduk neraka. Tuan-tuan. Ya. Perbanyaklah minta ampun dengan Allah. Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha Penyayang. Sebab itu umat Nabi Muhammad ni semua masuk dalam syurga Allah. Semua masuk. Yang tak masuk ni siapa? Umat Nabi Muhammad yang kafir. Kafir lain, murtad lain. Tuan-tuan jangan salah faham. Ya, itu yang kata Rasulullah. Umatku subuh-subuh dia Islam, sembahyang Islam sebab mengucap dua kalimah syahadah. Lepas subuh, sebelum zuhur, kapir dia balik. Kapir ya? Kapir macam mana? Ya, mulut sebut Allah, dalam hatinya banyak Tuhan. Ni musim-musim COVID ni banyak orang jatuh kapir. Tuan-tuan, banyak tu kapir. Bertuhankan abang COVID, kapir. Tuan-tuan tahu siapa abang COVID? Abang COVID ni, minah COVID ni bukan manusia yang jadikan, Allah yang jadikan. Binatang COVID ni, abang COVID ni, minah COVID ni, dia bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dia bertasbih, tuan-tuan, bertasbih. Makhluk Allah ni semua berzikir. Semua berzikir. Dinding ni berzikir. Kita tak dengar sebab kita bukan kasyaf. Kita ahli dosa, tuan-tuan. Kita tak dengar. Binatang tu berzikir, anjing tu berzikir. Oh, Allah. Oh, Allah. Oh, Allah. Kita rokok eh. Siapa esok rokok kalau boleh boleh berhenti-berhenti lah, tuan-tuan. Rokok ni boleh jamban, faham? Rokok ni buat dalam solat, memanglah rokok ni makruh. Bila dalam solat, dia ganggu orang solat, haram, berdosa. Bau dia busuk, tuan-tuan. Ya, ingat tu. Kalau tak boleh berhenti, tak boleh berhenti, isap menyerok-jeruk. Jangan isap di halayak ramai. Ahlak. Kadang imam surah, imam masjid, habis mayang, pergi kena makan selamba isap kok. Pakai serban ni. Tuan-tuan. Ingat tu. Tentera Islam, tentera Imam Mahdi, yang pengikut-pengikut Nabi Isa, mereka tak isap rokok, tuan-tuan. Ingat tu. Kalau boleh berhenti, berhenti. Ya. Benda tu walaupun dia makruh, boleh jatuh haram. Haram tak mana. Buka hukum fiqah dia panggil. Hukum fiqah dia panggil mani'ul asbab. Mani' ni tegahan. Tegahan bagi bersebab. Apa sebab jatuh haram? Ni hukum fiqah dia. Ya. Lepas tu fiqah makna faqabha. Fiqah maknanya kefahaman. Lepas tu Nabi beritahu dah. Ulama' beritahu dah. Bila kamu lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pegang kepala, kamu baca lah. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah kami. Faqih ha. Faqih ni adalah ulama' mutabar beritahu, ulama'-ulama' sufi beritahu, ulama'-ulama' nahwu sarat beritahu. Faqih ni lebih hebat daripada kefahaman. Wa'allimni ta'wil. Ya Allah, ajarkan kami ilmu-ilmu ta'wil. Kalau tuan-tuan nak jadi orang alim, belajar mudah masuk, ilmu mudah masuk, baca ni jangan tinggal. Lepas solat, lepas hari salam, jangan lupa ni. Masa letak kepala ni, Allah mufaqihani fiddin wa'allimni ta'wil. Kalau anak jangan nak jadi anak soleh, dia nak pergi sekolah, dia pegang kepala dia. Kalau lelaki, Allah mufaqihu fiddin wa'allimnu ta'wil. Wa'allimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allah mufaqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Anak tu jadi anak soleh, tuan-tuan. Anak yang taat mak bapaknya. Anak yang taat dengan Allah wa Rasul, tuan-tuan. Yeah. Ingat tu, ya, orang perempuan jangan lawan. Jangan tengking suami, ya. Orang perempuan ada mana ni? Tentu ada. Penduduk sini memang lelaki je, perempuan tak ada. Tuan-tuan wajib, wajib suami mengajar. Ada dalam kitab Muhimah.
Wajib suami mengajar ilmu fardu ain ke atas isterinya. Wajib mengajar. Jika suami tak boleh mengajar, suami itu bodoh. Bodoh ha? Tak boleh mengajar. Wajib suami mencari guru untuk isterinya. Buka dalam kitab Muhimah daripada Syed Al-Fatani. Jika suami cari guru tak dapat, ya, surah masjid dah ada guru dah mengajar, wajib suami menyuruh isterinya datang ke surah, suruh dia belajar. Nanti akan kena dakwa ya? Kalau isteri tak tahu bab haid, bab nifas, bab mandi janabah, bab solat, ya? Nanti suami akan kena dakwa. Enggak senang jadi suami. Eh, dengar ni abang satu, enggak senang. Tuan-tuan, enggak senang jadi suami. Susah tuan-tuan. Jangan main. Lepas tu bila tuan-tuan belajar hukum fiqah, ya. Apabila wanita itu sudah diijab kabulkan. Lepas tu belajar nahwu sarab, ijab kabul ni dia adalah ikatan, tak boleh buka. Bukanya dengan talak. Dengar ni, dengan talak. Talak ni banyak, talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum. Dia banyak abad talak ni, ya. Tu kena mengaji. Sebelum nak nikah kena mengaji. Bukan main nikah eh. Orang nikah dia nikah. Tapi tu nikah ni hukumnya bukan sunat. Nikah ni bukan sunat nikah ni. Hukum nikah ni adalah harus. Bukan sunat nikah tuan-tuan. Bila mampu baru jatuh. Bila mampu baru jatuh sunat. Ni bab nikah. Itu dia bab ijab kabul ni. Sebelum dia diijab kabulkan. Sebelum dia menjadi isteri kepada seorang lelaki, dia wajib taat kepada mak ayah dia, wanita ni. Bila sudah bernikah, berpindah taat kepada seorang lelaki yang bernama suami. Mak bapak tak wajib dah nak jaga dia, makan minumnya, segi auratnya, segi solatnya. Yang wajibnya suaminya. Tuan-tuan, ni bab tentang nikah kahwin. Tuan-tuan, ya? Lepas tu suami ni tak wajib bagi makan nasi, tak wajib bagi makan burger, tak wajib bagi makan mi goreng untuk isteri, tak wajib. Suami wajib bagi nafkah. Tahu nafkah? Nafkah tu apa? Apa yang suami makan, itulah dia makan. Ha, ni bab tentang nafkah. Tuan-tuan, ya? Tapi ada orang kisah, buat apa aku nak mengaji? Apa barang mengaji ni? Apa barang? Apa barang hantar anak sekolah pondok? Apa barang hantar anak yang belajar hafal Quran? Tak ada masa depan. Tak ada sijil. Jika dia berkata, tak ada sijil, ngaji baca Quran, hafal Quran ni tak ada masa depan, tidak ada, maksudnya tidak ada harapan, jatuh kapir kan? Ingat tu? Ya, main tuan-tuan. Ayat Allah ni, hukum Allah ni tak boleh diubah-ubah. Tak boleh dihina-hina. Tuan-tuan, tak boleh. Ya? Hati-hati lah, sama juga janggut. Janggut ni adalah sunnah Nabi. Kalau orang hina, tengok janggut. Kamu rupa macam kambing jantan. Tapi, tuan-tuan, sebab menghina sunnah Nabi. Hati-hati lah, tuan-tuan. Jangan nak menghina-hina sunnah Nabi, tuan-tuan. Kapir lain, murtad lain. Tapi tu dia kalau buat syirik, syirik jali, syirik khafi, syirik afal khafi. Syirik jali ni dengan nyata. Ini yang berlaku semalam aku ceramah di Kuala Lumpur, di Damansara. Ini yang berlaku pada zaman Aulia. Seorang pemuda yang soleh, dia ahli abid, orang kuat semayang. Dia nampak dekat pokok ni orang menyembah pokok. Dia balik rumah nak ambil kapak. Dia nak kapak pokok ni, nak tebang lah, supaya orang tak menyembah pokok. Bila dia nak tebang, datang iblis. Iblis datang menyerupai manusia. Kata iblis, kau nak buat apa tebang? Biarlah orang sembah pokok. Tak boleh. Mana boleh sembah pokok? Hendaklah sembah Allah. Berlawan dengan iblis. Lawan. Kalah iblis. Kata iblis, sudah cukup. Jangan lawan dengan aku. Aku dah kalah. Wahai ahli ibadah, wahai orang soleh, engkau tak payahlah buat susah-susah tebang-tebang pokok. Engkau semayang aja kat rumah. Kau semayang hanya, kau berzikir kat rumah, kau baca Quran hanya, tak payahlah, biarlah orang nak nyembah pokok, orang nak buat jahat, biarlah. Apa kata iblis? Kau duduk rumah, kau semayang, kau selak sejadah, setiap waktu ada duit, ada 4 dirham. Apa jahatnya iblis? Kata pemuda ni, baiklah, aku ikut cakap kau. Nampak ni lah manusia, hamba Allah yang ikut cakap iblis, yang ikut bisikan iblis. Itu dia. Dia tak tebang pokok. Lepas semayang, bagi salam, selah sejadah ada duit.
Hari yang keempat, dia selah sejadah, tak ada duit. Ini bahaya bila pertuhankan duit. Nampak? Ya. Sama juga penceramah, bahaya bila pertuhankan duit. Bila ceramah, dia nak dapat habuan duit, dapat envelope dalamnya ada duit, bahaya. Nampak? Ya. Aku ceramah sini bukan pasal duit, tuan-tuan, sebab ini sini bagi bukan banyak pun 200 eh, tuan-tuan. Ya, kudukut punya orang. Bukan pasal duit. Kalau pasal duit aku tak datang, tuan-tuan. Allah war Rasul, tuan-tuan. Ya. Itu yang pemuda ni bila selak dia dah tak ada duit, dia pergi di pokok tu, dia ambil katak dia tebang. Dia tebang, datang iblis. Lawan dengan iblis, lawan, kalah pemuda ni. Yang dulu lawan iblis kalah, kali ni pemuda ni kalah. Itu kata pemuda ni, kenapa aku kalah? Dulu aku menang, sekarang aku kalah. Wahai iblis. Kata iblis, dulu engkau lawan aku kerana Allah. Sekarang kau lawan aku bukan kerana Allah, kerana harta, kerana duit. Engkau kalah ha, sekarang ni. Engkau pergi balik sekarang. Kalau engkau tak balik, aku pancung kepala engkau. Kata iblis, tuan-tuan. Oh. Balik pemuda tu, tuan-tuan. Lepas tu bahaya iblis, tuan-tuan. Jin ni hati-hati dengan jin, tuan-tuan, ya. Jin ni mana-mana ada jin, tuan-tuan. Jin kapi, tuan-tuan. Ya, hati-hati ya. Lepas tu ulama bagi tahu, bukan ulama ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Bila kamu ada sampah dalam rumah, sampah jangan biar tenganga. Ya, dalam rumah tingkap jangan biar terbuka. Pintu jamban jangan ternganga. Ha, tuan-tuan. Tempat jamban tempat iblis. Sampah tu bila kita nganga, kita tak ikat sampah, tong sampah dalam rumah, jin kapir dia datang, dia cari makanan dia. Tuan-tuan, ya. Yeah. Jin Islam makan tulang juga, tapi dia makan tulang yang halal. Ha, dia sembelih secara yang halal. Tuan-tuan, ya. Yeah. Ha. Betul, orang perempuan bila dalam darah haid, dia punya tuala tu ada darah, ulama bagi tahu apa? Jangan terus buang di dalam tong sampah, basuh dulu. Kalau tak dibasuh nanti jin kapi jilat darah tu. Tuan-tuan, ya. Yeah. Ha. Betul, bila mandi, ulama bagi tahu bila nak mandi, tutuplah aurat kamu di dalam bilik mandi. Sebab apa? Dalam bilik mandi ada jin betina dan jin jantan. Betul, kalau jin ni kalau dia sihir kita, kita boleh baik penyakitnya kalau dirukiahkan, kalau ustaz buat pengubatan. Kalau jin dah jatuh cinta, susah nak baik. Lepas tu mandi kena tutup aurat di dalam bilik mandi. Dia tak ada mandi telanjang, umur 70 telanjang ni. Jin tengok kan, JK surau tak boleh pakai. Mandi telanjang busuk punya orang. Dalam bilik mandi ada jin, tuan-tuan. Itu ulama bagi tahu nak masuk bilik mandi jangan lupa baca bismillahillazi la ilaha illahu. Ya. Ha. Jin tak nampak kita dalam bilik mandi, tuan-tuan. Ya. Ha. Hadis ni diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Ya. Ha. Tadi yang kedua. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ada pun wanita-wanita yang digantung dengan payudara je. Ni ah, buah kopek. Orang Terengganu kata buah kopek. Ni, payudara. Nampak eh? Ah. Orang lelaki suka tengok payudara, kan? Ah, jangan bohong ah. Serban besar ah. Orang lelaki suka tengok payudara. Kenapa? Dekat situlah bergantungnya iblis. Dekat situlah bergantungnya jin-jin di payudara wanita-wanita. Sebab tu bila ceramah, ustaz ceramah, orang lelaki tidur. Sebab ustaz tak ada payudara. Payudara kecil eh. Duduk jauh-jauh eh. Eh. Cuba dia ceramah ni perempuan. Oi, duduk depan ni. Tuan-tuan. Betul orang lelaki suka perempuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan lupa barsiso. Kena barsiso. Barsiso ni bukannya JPJ ke, politrafik ke, custom ke, immigration ke. Dia bersisau ni seorang wali Allah. Kalahnya, matinya dalam keadaan kafir, dia disesatkan oleh iblis. Bersisau ni, tuan-tuan. Betul jahatnya iblis. Kita ni boleh pakai serban, boleh ceramah, iblis lagi hebat, tuan-tuan. Iblis ni dah duduk dalam syurga. Sebab tu ulama cakap apa? Kalau kamu tak sembahyang, kalau kamu tak sembah Allah, kamu lebih teruk daripada iblis. Iblis ni dia sembahyang. Iblis ni dia semayang, iblis ni. Iblis ni dia salah sebab tak mau sujud kepada Nabi Adam ya. Usjudu li Adam fa sajadu illa iblis. Tuan-tuan. Iblis ni dia semayang, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan.
Kalau kita ni tak semayang, lebih teruk daripada iblis. Tuan-tuan, lebih teruk daripada iblis. Jangan tak semayang. Bumi ni salah satunya bila datanglah balak dan wabak termasuk penyakit COVID, ramai manusia tak semayang. Tak semayang. Tuan buka rahsia buat solat. Bumi berpusing 24 jam bersangkutan dengan tubuh manusia. Kita ni sangkut dengan bumi. Kita ni dijadi daripada tanah. Itu mati masuk dalam tanah. Kita punya sendi-sendi ini besar dan kecil 17 sendi. 17 sendi aras 7. Bumi 7 bumi ini pun 7 petala bumi, 7 langit pun 7. 7 campur 7 campur 17 24. Surah Al-Fatihah ayatnya 7. 7 campur sembahyang 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Campur 7 dengan 17, 24. 24 inilah bumi pusing. Bila ramai manusia tak semayang, melanggar perintah Allah, bumi ni diturunkan balak dan wabak. Termasuklah COVID, tuan-tuan. Allah bagi COVID ni tak kuat lagi, tuan-tuan. Kalau manusia makin lama, makin engkar melanggar perintah Allah, Allah akan hantar COVID yang cukup hebat yang kali kedua. Tuan-tuan tunggu je. Jangan main-main dengan hukum Allah, tuan-tuan. Ya? Jangan main dengan hukum Allah. Allah dah bagi peluang dah. Aku dah buka dah rumah aku. Aku dah buka dah masjid dan surau. Aku dah benar dah kuliah-kuliah ilmu. Supaya kamu damping dengan ulama, damping dengan kekasih aku. Tapi orang tak nak datang juga bertemu dengan orang-orang soleh. Untuk buka adalah hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Bila bumi ni nak kiamat, Allah akan cabut paku-paku bumi. Apa itu paku-paku bumi? Allah wafatkan ulama-ulamanya. Ulama ni paku bumi, kan? Jangan main. Bila paku bumi ni diangkat oleh Allah, ilmu akan hilang. Manusia akan sesat. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri ya, musim PKP berapa ramai ulama wafat, ulama meninggal dunia. Tuan-tuan. Setakat budak-budak muda ceramah di media sosial, dia bukan ulama, tuan-tuan. Semua orang boleh bercakap kat media sosial. Dalam hadis tu apa? Akan berlaku akhir zaman kelompok-kelompok Hubaidullah. Apa dia Hubaidullah? Manusia-manusia yang tidak menuntut ilmu. Dia tidak ada guru, tidak bersanad pun. Mereka cuma tengok-tengok kitab, ambil-ambil ayat Quran, ambil-ambil hadis. Mereka boleh bercakap di khalayak ramai. Memang ada dalam hadis, tuan-tuan. Dah berlaku sekarang ni, tuan-tuan. Ni bukan cerita dongeng. Rasulullah ni dia kasyaf. Ni dah berlaku sekarang ni. Tuan-tuan tengok sendiri di media sosial, di TikTok, di IG, di Facebook, di Instagram. Tuan-tuan. Ni bukannya benda ni dah berlaku. Yang Nabi cakap ni benda ni dah akan berlaku lah. Betul lah. Tuan-tuan. Sebab Nabi ni dia kasyaf. Tuan-tuan. Ya. Tengok ada media sosial, budak-budak ni tak mengaji pun, tuan-tuan. Tak ada guru pun. Main tengok-tengok ayat Quran, tengok kitab ya. Ha, ni ayat ni elok ni. Ya, cakap dekat IG, TikTok, mudah-mudahan banyak view ni. Namanya mudah-mudahan banyak pengikut ni. Ya, ni akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Orang dulu nak bercakap, nak cerita buat hukum, takut, tuan-tuan. Sebab bila cerita buat hukum, dia sudah mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan, sebab itu kena mengaji, kena ada sanad. Aku mengaji, guru aku baru 18, sikit sangat 18, tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i 7,000. Benda lagi ya? 18 sikit sangat, tuan-tuan. Aku ni mengajar ni pun, tok guru aku dah benarkan, kalau tidak aku tak nak mengajar kat luar. Mengajar di madrasah, tuan-tuan. Itu bila tok guru aku meninggal dunia, tok guru aku wafat meninggal dunia, orang minta aku ceramah, aku cakap apa? Tak boleh. Aku belum mendapat ijazah, belum mendapat kebenaran daripada guru aku, tak boleh. Aku takut langgar adab. Itu bila setiap malam Jumaat, 7 Jumaat berturut-turut, aku mimpi semalam Jumaat. Guru aku datang dan kata apa? Nah, aku dah membenarkan engkau mengajar di luar. Baru aku terima orang minta aku ceramah.
Tak aku ngajar di madrasah, ngajar budak-budak, ngajar ibu tunggal, mengajar orang dewasa di madrasah. Tuan-tuan, ya. Adab ni penting, tuan-tuan. Adab cukup penting, tuan-tuan. Mari kita sembahyang, ni beradab. Kalau sembahyang tak angkat tangan, tak masalah, sah. Ini beradab. Inilah beradab. Doa ni beradab. Lepas tu kata ulama, kita solat, kiblat kata, kiblat kita di Makkatul Mukarramah. Kita berdoa, ini kiblat doa mana? Kiblat doa di Arash. Lepas tu berdoa hendaklah sungguh-sungguh minta kepada Allah. Ini kiblat doa, Arash. Tuan-tuan. Lepas tu orang yang dizalimi, doanya tak ada hijab. Orang yang musafir, doanya tak ada hijab. Tuan-tuan, ya, tak ada hijab. Ini malam Jumaat. Doa tak ada hijab. Minta dengan Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati bini aku, suka lawan aku, suka tengking aku, lembutkanlah hati dia. Sama juga orang perempuan, ya Allah, lembutkanlah hati suami aku, pergi konvoi motor boleh, pergi pancing boleh, pergi tengok boleh, studio boleh, suami aku boleh, pergi surau tak boleh, rumah depan surau. Minta dengan Allah, tuan-tuan. Oh, doa ni astajib lakum, tuan-tuan. Minta dengan Allah. Tuan-tuan, ya. Senjata orang Islam doa, tuan-tuan. Senjata orang Islam ni bukannya nuklear. Senjata orang Islam ni doa. Tuan-tuan, doa. Kami dulu, tuan-tuan, aku dulu, ya. Kami duduk, kami rahsialah negeri mana, ya, sungai mana, tapi sungai ni memang sungai terpanjang di Malaysia. Kami duduk sebab tok guru kami ni dia kena buang daerah. Dia buang daerah, dia kena tangkap ISA. Jadi dia duduk satu negeri, negeri ni orang ni tak suka dengan Islam. Jadi pelajar ni, ya, anak-anak murid tok guru kami ni tak ada tempat nak tinggal. Jadi kami cari, dapat satu surau orang dah tak pakai. Di tepi sungai, surau ni dia tengah-tengah atap dia pun dah tumbuh dah pokok rambai. Pokok rambai ni tidak pernah, jarang berbuah. Musim buah baru berbuah. Tapi bila kami duduk, pokok rambai ni tak berhenti berbuah. Berbuah je. Orang kampung yang tak suka dengan ulama' ni, tak suka dengan budak-budak hafal Quran ni, dia halau budak-budak ni tak bagi duduk surau. Surau ni dah orang tak pakai lah. Jadi budak-budak ni, kami ni, tok guru kami beli kemah duduk di seberang jalan, buat kemah seberang jalan. Mereka report dengan polis. Polis datang lah. Ya? Halau, bukan boleh datang halau. Sebab dia report dengan polis, dia kata apa? Sebab orang ni, dia nak robohkan surau yang dia tak pakai, dia nak robohkan surau ni. Dia report polis, dia kata apa? Polis tolong datang dekat tempat ni, berian-berian ni, budak-budak apa Quran ni, kami tak boleh nak robohkan tempat dia duduk sebab kami nampak ada orang tinggi-tinggi pokok kelapa memegang pedang. Ini kehebatannya Allah, tuan-tuan. Ya? Kehebatannya Allah kepada penuntut-penuntut ilmu. Apa amalan pelajar kami? Amalannya tak tinggal. Wirid empat ni, wirid pekang. Wirid orang-orang soleh. Itu wirid salah satunya, wirid Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wirid Sayyidina Ali karamallahu wajha wallahu ghalibun ala amrih wallahu ghalibun ala amrih. Wirid Asia Barhiya Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman AS. Ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilahakuna syai'il hawahidan la ilaha illa anta. Wirid Imam Ghazali Hujjatul Islam. Ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram. Dia nampak budak-budak ni tinggi pokok kelapa pegang pedang pakai serban. Siapa dia? Malaikat Allah turun daripada Arasy, tuan-tuan. Ha, nampak tuan-tuan ni kelebihan, ya, bila siapa dekat dengan Allah. Diorang tak jadi roboh tempat surau diorang budak-budak duduk, betul budak-budak ni duduk di surau balik, tuan-tuan, ya. Ha, memanglah bila buat kerja agama orang tak suka, tuan-tuan, tak suka. Tentang ni sampai Nabi, kena. Rasulullah ni manusia luar biasa. Rasulullah pakai serban. Tuan-tuan pernah tengok dalam sejarah Rasulullah pakai full face pernah? Rasulullah pakai serban. Rasulullah pakai kain sugi. Nanti Nabi Isa turun pada hari Jumaat, Nabi Isa pegang sayap malaikat Allah, Nabi Isa pakai serban. Tuan-tuan, Peter pakai serban besok Jumaat. Tuan-tuan kat rumah ada serban, besok Jumaat, semain Jumaat pakai serban. Jangan degil. Dalam hadis sebut, satu rakaat semain Jumaat, Allah gandakan Jumaatnya, satu rakaat 70 Jumaat. Hadis sahih. Tuan-tuan, ini bukan hadis palsu, hadis sahih.
Satu rakaat 70 Jumaat. Kalau tak boleh ikat, letak di bahu ni. Tuan-tuan. Tu umat Nabi Muhammad ni dia beruntung. Tuan-tuan, ya, berbeza dengan umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad cukup beruntung. Semayang maghrib, 3 rakaat, 1 rakaat digandakan pahalanya jika dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya. Ha, sikit lagi tuan-tuan, belum sejam, sejam tu. Ha? Lagi 5 minit. Jangan tengok aku tak puas hati, tuan-tuan. Ya, sabar, ya. Memang kenapa rasa lama? Ini benda akhirat. Nanti dalam kubur, dalam kubur, satu hari dekat dunia, kita dah mati satu hari. Orang tengok kita mati satu hari dalam kubur. Padahal dalam kubur dah 1,000 tahun. Ini akhirat. Sebab kita duduk, padahal tak sampai sejam ni. Kita rasa macam lama sangat sebab ini perkara akhirat. Itu yang Nabi Isa nanti turun. Nabi Isa dia turun, umurnya bukan 1,000 tahun. Umurnya bukan 2,000 tahun. Nabi Isa turun, umurnya 33 tahun. Kenapa umurnya 33 tahun? Dia diangkat di Arash umur 33 tahun. Dia turun nanti umur 33 tahun. Kenapa? Nabi Isa duduk di Arash kiraan akhirat. Kan? Nabi Isa turun. Siapa sempat duduk pada zaman Nabi Isa, dia akan jumpa duduk pada zaman seorang Nabi. Tentang Nabi Isa akan memerintah dunia. Nabi Isa akan bernikah. Siapa sempatlah tuan-tuan, ya. Ha. Tapi tengok macam kita tak sempat. Memang cepat mati punya, tuan-tuan. Ya. Ha. Dah berambut, dah berkuban, cepat mati ya, cepat mati ya. Dah sakit-sakit sana-sana dinding, cepat mati ya, tuan-tuan. Ha. Kita ni hidup dua kali ya. Kita lahir keluar pada rahim mak, kita hidup dekat bumi ni sekali. Lepas tu kita mati. Bila kita mati itu yang terputus segala amalan. Bila kita dah mati, kita akan diperiksa, akan menjalankan peperiksaan dalam kubur. Lepas tak lepas periksa ni. Bila dah selesai, nanti bila dunia pula kiamat. Bila dunia kiamat, kita hidup kali kedua. Itu yang hidup kali kedua ni kekal. Hidup kat sini, kat dunia ni tak kekal. Itu yang kita hidup, kita sakit. Kita sehat. Bila kat sana, kalau penduduk syurga, amanah. Penduduk neraka, celaka lah. Tuan-tuan. Ya? Ha. Janganlah kita minta masuk dalam neraka. Kalau rasa nak masuk dalam syurga, buatlah perangai-perangai penduduk syurga. Tuan-tuan. Buat perangai penduduk syurga lah. Berkasih sayang. Jumpa orang, bagi salam. Jumpa orang, tumbuk kan? Tumbuk. Ni hadis mana tumbuk? Cuba jawab, hadis mana tumbuk? Ha. Salam takut kena virus. Tumbuk tak kena virus. Ha. Nabi suruh salam dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Buka jilid, ada berapa jilid tu? Tengah-tengah. Hadis daripada Ibnu Hibban. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa bersalam, dia memegang tangan di antara mereka, diampunkan dosa-dosanya. Dia memegang tangannya, dia dalam rahmat. Lepas dia tangan, diampun dosanya. Kalau salah. Kalau tumbuk tak ada dalam hadis. Dengar ni bro. Oh. Ha. Ha. Yang pelik, Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Bukan Nabi suruh buat, kita ikut. Fikir ya. Ha. Kalau kata salam takut kena virus, tumbuk tak kena virus ke? Ha. Ni yang pelik akhir zaman. Tuan-tuan, dunia akhir zaman. Benarlah bila dunia akhir zaman penuh dengan fitnah. Tengok di padang bola, di stadium, orang boleh rapat-rapat. Boleh peluk-peluk, boleh salam-salam. Di surau masjid, sembahyang jarak-jarak. Kenapa tak boleh rapat? Kenapa stadium boleh, surau tak boleh? Ha, jawab ah. Tuan-tuan. Jawab ah nanti dengan Allah. Allah tanya ni satu persatu. Allah tanya di padang mahsyar. Oh, di stadium boleh untuk rapat-rapat. Di stadium boleh kau tak pakai mask. Di surau kau kena pakai mask. Apa hal kau? Allah tanya nanti tuan-tuan. Jangan macam-macam tuan-tuan. Mahkamah Allah ni bukan macam mahkamah dekat dunia. Tuan-tuan. Mahkamah Allah ni Allah sendiri yang mengadili. Satu persatu diadili. Tak kira kau siapa dekat dunia. Bila kau mati, kau masuk dalam kubur. Dekat negeri akhirat. Tengok kesalahan kau semasa dekat dunia. Tuan-tuan, jangan main-main hukum Allah. Jangan ubah-ubah hukum Allah. Tuan-tuan. Ya. Ha, tahu lah nanti di padang masyarakat dekat dunia boleh. Ha. Apa nak heran? Aku abang kawasan tiga line.
Aku boleh ubah hukum macam-macam. Aku ada kuasa. Ke akhirat kau tahu lah. Jangan main-main dengan Allah. Tuan-tuan. Lupa Qarun. Siapa Qarun? Siapa Namrud? Siapa Fir'aun? Dia lawan hukum Allah. Allah tenggelamkan bumi. Tuan-tuan. Jangan lawan hukum Allah. Tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan. Lepas tu berhenti. Adapun yang ketiga, wanita-wanita yang digantung dengan payudaranya kerana dia menyusukan anak orang lain tanpa izin suaminya. Sebab itu bila nak buat anak angkat, wajib minta izin dengan suaminya. Nak bagi susu badan kepada anak orang lain, wajib minta izin dengan suaminya. Sebab susu tu, buah dada tu, milik suami tu. Dengar ni orang perempuan. Tapi nak cakap pun orang perempuan tak ada. Sebab tu tuan-tuan ambil anak angkat, nak ambil anak angkat, dia ada dua pendapat. Bila anak itu, kamu nak ambil anak angkat, kamu nak jadi anak susuan, dia ada dua hukum. Satu hukum mengatakan tiga kali kenyang. Pendapat yang kali paling kuat, lima kali kenyang. Baru boleh jadi anak susu. Bila jadi anak susu, auratnya tidak ada. Auratnya ada yang aurat yang dibenar hukum syarak. Uduknya tidak batal bagi mak bapaknya. Kena anak susuan lima kali kenyang. Lima kali kenyang dia isap tu, mendawa, tidur. Macam orang lelaki dapat susu isteri, tidur. Lepas tu harus suami meminum air susu bininya. Harus. Dengar ni, ni macam mana? Haram minum susu bininya. Sampai habis anak tak dapat. Faham? Asal hukumnya dia harus. Jatuh haram memudarat ke atas anaknya. Sebab anak nak nyusu ke mak, air susu habis, bapak bantai. Hukum fiqah ni kebanyakan semua harus. Yang haram mutlak ni babi ya. Tapi tu ulama tak bagi bergaduh. Tak bagi bergaduh lah buat hukum ya? Jangan bergaduh buat hukum tuan-tuan. Ia semayang jarak ni. Ya, tengoklah hukum dia. Yang kita marah tu bukan apa. Di stadium boleh rapat-rapat. Di stadium boleh buka mask. Kenapa di surau ni masjid tak boleh rapat? Kenapa di surau ni masjid kena pakai mask? Apa masalah dia? Kenapa kat rumah Allah ni ada binatang COVID? Dekat stadium tak ada binatang COVID? Ini kadar masalahnya, tuan-tuan. Kita dahulukan dunia kepada dunia dahulu. Kita dahulukan Allah, kita kemudiankan salah. Tak boleh, tuan-tuan. Bila kita hidup ni, tuan-tuan tengok, bila kita hidup, kita keluar pada rahim mak, diazankan, dibagikan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Hidup bagi dengan agama, nanti mati dibagi dengan agama. Mati disemayangkan. Allahu Akbar. Bagi dengan agama. Itu siapa hidup dengan agama, lahir dengan agama, mati hidup dengan agama, mati dengan agama, beruntung orang tu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Tahu kaffah? Kaffah ni keseluruhannya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Islam tak boleh dicampur adukkan dengan kafir, tak boleh. Kadang nama Islam, dalam IC nama Islam, dalam surat beranak nama Islam, tapi benci dengan Islam, tak suka dengan Islam. Orang Islam lah pakai seluar pendek, fikir lah. Jogging-jogging pakai seluar pendek, naik basikal, buka aurat. Nama orang Islam, kau Islam ke bukan Islam? Kena tahu lah. Kita kena banyak muhasabah. Tak salah nak bersukan lah. Tapi jangan buka aurat, itu je. Dalam Islam ada hiburan, ada hiburan. Dalam Islam ada bersukan, ada bersukan. Kan tak ada bersukan. Tapi ada had dia. Yang tu lah. Ingat ni orang perempuan, jangan menyusukan anak orang lain, susunya diberikan tanpa izin daripada suaminya. Tak boleh. Ini baik susu. Boleh tak maknya meminum susunya sendiri? Boleh tak? Boleh. Dalam kitab fiqah mengatakan apa? Apa benda yang halal dimakan manusia, maka halallah dimakan oleh ibunya.
Boleh lah. Ya? Ya, tak masalah. Tuan-tuan, kita kena ngaji. Ngaji sampai habis. Kita kena ngaji sampai mati. Tuan-tuan. Ya? Ini tak ada. Sikit-sikit. Bida'ah. Bida'ah, bida'ah. Selawat Jibril, bida'ah. Baca talqin dekat kubur, bida'ah. Malam Jumaat, baca Yasin, bida'ah. Ya. Semua bida'ah. Tuan-tuan. Ya? Tengok TikTok, tak bida'ah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, dia kekasih Allah. Amalannya, tuan-tuan, Nabi lepas main dah ada wirid. Dia balik rumah, dia wirid. Tuan-tuan. Ya? Malam Jumaat ni, siapa kata baca Yasin bida'ah? Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada situ, bab jilid tentang Jumaat. Aulanya pada malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi. Disuruh oleh ulama, disuruh oleh Nabi juga, setiap malam hendaklah kamu baca Quran, termasuklah surah Yasin. Yasin ni apa kelebihannya? Kita baca ni, malam ni kita baca, kita diampun dosa kita sampai besok pagi. Besok pagi kita baca, diampun dosa kita sampai malamnya. Ni kelebihan baca surah Yasin. Ulama ni dia bijak. Betul, ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma' ulama, hukum kias. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan. Ya, ulama dia bijak, nak baca surah Al-Kahfi panjang sangat. Ulama bijak baca ya Yasin. Itu pun baca Yasin pun tak ramai yang datang. Orang ni tak datang, air Yasin je datang. Ya. Ya. Dah cukuplah sampai kat sini tuan-tuan. Dah satu jam dah. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah. Ya, minta dengan Allah kita ni hidup dalam Islam, mati dengan Islam. Sebab kita hidup ni dekat dunia pun lama dah pun, tuan-tuan, tak lama lah. Ya. Kita ni akan mati. Tapi itu kita pentingnya amal-amal soleh. Pentingnya amal-amal soleh. Macam aku ni tuan-tuan, aku cakap ni, aku bagi tahu ni, bagi tahu ni bukan sunat, wajib bagi tahu. Nanti daripada masyarakat, lepas ni aku tutup. Ini hadis kursi. Itu yang hamba Allah ni, dia nak dihumban dalam api, dia nak dimasuk dalam syurga Allah, nak masuk. Itu kata Allah, nanti dulu. Dia ada salah dengan hamba aku yang lain. Kenapa ya Allah, aku nak masuk syurga? Engkau ada salah. Engkau sibuk dengan ibadah engkau aja, tapi engkau tak ajak orang lain buat baik. Sebab itu bila hukum Allah kita tahu, kita kena beritahu ke orang. Orang nak amal tak nak amal, orang nak suka tak nak suka, itu bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan aja. Sama lah bila masuk waktu, tuan-tuan azan aja. Dengar ni Pak Bilal. Lepas itu azan ni jangan kerana duit. Ni tak ada, kejap-kejap tanya Elang. Elang nak masuk belum? Elang nak masuk belum? Muazzin ni kalau dia azan lillahi ta'ala, jasad tak keput, tuan-tuan. Hadis sahih. Di antara 10 manusia yang jasadnya tak keput dalam kubur. Tuan-tuan. Ya. Kalau kejap-kejap tanya Elang, paling cepat keputnya muazzin ni, tuan-tuan. Ya, hati-hati ya, tuan-tuan, ya. Muazzin ni nanti daripada mahsyar lehernya panjang, boleh melihat penduduk-penduduk di padang mahsyar. Ni muazzin, tuan-tuan, ya. Sebab dia mengajak orang datang semayak. Bila rasa cukup sampai kat sini, jadi sebelum tutup tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada beli kasut kijang di mana-mana, aku tak suruh tuan-tuan beli kat aku. Ya? Tuan-tuan nak beli ada kat luar. Kasut kijang ni, kalau untuk penyakit COVID, memang cukup terbaik untuk pengubatan penyakit COVID. Taruh sini, hidu. Baca selawat. Sebab dalam hadis sebut, kasut kijang adalah ubat. Orang penyakit lelah ke, sakit paru-paru pun cukup terbaik. Tuan-tuan. Ada hamba Allah di Kuala Lumpur, ada akak ni, dia bila tidur kaki kena tarik-tarik. Dia tak boleh tidur. Kawan dia pula bila lalu depan dia bau bangkai. Kawan dia mandi pakai sempu, bau bangkai. Dia kata cubalah ambil kasut kijang kat ustaz tu, ambil di mana titik campur dalam baldi buat mandi. Alhamdulillah kata dah tak ada bau bangkai. Ni kelebihan kasut kijang, tuan-tuan. Ya, kalau anak nangis malam sapu sini, tuan-tuan. Atau sapu dekat tangan, sapu dekat muka dia baca innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan sapu dekat tangan ni, dalam kitab menyebutkan, dia menghindar virus. Dia menguatkan roh, menguatkan dalaman. Ini kelebihan kasut kijang. Di antara minyak yang Nabi suka pakai. Tuan-tuan. Bila Nabi suka pakai, tu tanda minyak tu hebat. Kalau tuan-tuan ada beli di Facebook, hati-hati. Kadang Facebook dia boleh jual satu, beli satu peri empat, beli satu peri tiga, hati-hati. Takut tiruan. Dia campur dengan minyak putih. Tuan-tuan, ya. Nak kena beli tu asli. Asli tu macam mana? Tuan-tuan sapu kat tangan, tuan-tuan ambil semayang, dia bau lagi. Itu asli.
tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hidup, tuan-tuan suka, sedap, tenang jiwa. Atau bila tuan-tuan hidup, ada something wrong. Ya, tuan-tuan jadi tak suka, ada benda yang tu tanda tu minyak kasih ni dia asli. Dia dua kaedah eh, tuan-tuan. Ya, ada kat dua. Tuan-tuan sakit mata titik ni, buat mata ruqyah air zam-zam. Ya. Ha. Tadi baca surah Al-Fatihah 1000 kali ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan tengok sini rumah aku dah 50 tahun. Aku tak pakai cermin mata. Aku nampak. Siapa tengok aku tak puas hati aku tahu. Ya. Aku boleh baca kitab kecil-kecil boleh baca. Nampak lagi tak pakai cermin mata, tuan-tuan. Bawa kereta malam-malam pukul 3 pagi balik ceramah. Titik ni. Padahal hadis sebut air zam-zam adalah ubat. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan ayat-ayat ruqyah. Ada seorang nenek umur 78 tahun. Dia tak tengok Quran, tak nampak. Ustaz saya cuba beramal buat mata ruqyah yang ustaz ada buat tu, saya beramal. Alhamdulillah dah boleh baca Quran. Sebab tuan-tuan, mata kita ni, ulama bagi tahu apa? Rabun tu membuatkan, rabun ni sebenarnya adalah tempat tenggeknya jin mata ni. Jin bertenggek dekat mata kita. Jin ni jahat, dia tak bagi kita baca Quran. Tuan-tuan. Ya, ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu, boleh ambil. Jangan tak ambil. Ya. Dan madu lebah pun ada. Dalam hadis, hadis sahih. Sesiapa yang di dalam rumahnya ada madu lebah. Madu itu adalah makanan-makanan sunnah. Dan di antara madu lebah ni, di antara makanan yang jin tak suka. Kenapa dia tak suka? Sebab madu lebah ni, Nabi suka makan. Rumah-rumah sahabat ni semua ada madu lebah. Sebab madu lebah ni adalah ubat. Entah makan madu lebah. Ya. Beli, ada madu lebah, ada kasri kijang, buat mata beli. Sambil membeli, membantu madrasah kami. Ingat tu, ambil seorang satu ambil. Tapi dah ambil, bayar. Tu je. Ya. Kami ada buat tabung madrasah. Tuan-tuan infaklah pada jalan Allah untuk madrasah kami. Untuk anak yatimnya, orang susahnya, orang tak siumannya. Bukan untuk aku. Dia ceramah je untuk aku. Bagi 200 kan? 200, 300? Eh? Ha. Takut nak cakap. Bagi 200. Takut nak cakap. Ha? Kita tutup dengan doa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subahna wa bika nahya wa bika namutum alaikal masir. Allahumma hatim lana bi khusnil khatimah wa la tahtim alayna bi su'il khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.